Hai hai geng, kembali lagi di channel Kagetora Kazama. Nah, kali ini gue mau ngasih tau ke kalian nih, gimana caranya kita untuk menyembunyikan info dari equipment kita. How to make our equipment info details to be private. Nah, maksud gue itu seperti ini geng. Misalnya kalau kita kan di, misal ada orang nih, misal like this one, kita mau lihat nih, what equipment does she wear. Nah, itu kita klik di gambar ini, terus kita pilih view details. Nah, kita bisa tahu nih, equip apa aja yang dia pakai. Flora bracelet, formal, ring atau apa. Nah, tapi ada juga nih orang yang kita lihat nih, dia nggak mau kasih lihat nih equipnya apa. Misal yang kayak gini nih. Kalau ini kan bisa dilihat, you can view details in this person and this person. Tapi kita nggak bisa lihat nih info detail dari yang si Luina ini. Kita nggak bisa lihat itu di view details. The player doesn't want to be checked. Ini dia nggak mau kasih lihat nih equipment dia itu apa aja. Dia nggak mau kasih lihat. Nah, gua bakal kasih tau kalian nih gimana caranya biar bisa kita menyembunyikan informasi equip kita seperti ini. Nah, caranya itu kalian cukup pergi ke mod, lalu ke setting. Nah, lalu pilih yang bagian ini, advanced setting. Nah, pilih yang bagian paling bawah, yaitu karakter info. Kalau kalian ingin menyembunyikannya, maka kalian pilih yang private ini, save setting. Maka kalian akan bisa lihat settingannya itu. Kalau friends only, cuma teman-teman kalian yang bisa melihat equip kalian. Kalau public, ya seperti tadi, all people can see your equipment if you set it in public, but cannot if you set in private. Oke teman, sekian dulu caranya untuk cara memprivate karakter info kita. See you the next video guys. Bye bye.